Satu Malaysia tengah kecoh sekarang ni bang, pasal isu pusat perjudian di Sungai Buloh. Mana tak kecohnya, Satu Malaysia tengah viral sekarang ni. Tapi masalahnya ada yang mengatakan ini sebagai satu fitnah. Fitnah ke? Apapun, intro first. Bagi saya apa yang dilakukan oleh brother burger kita ni, satu yang berani sebenarnya. Berani dia ni sebab dia membongkarkan pasal isu tempat perjudian di tempat dia di Sungai Buloh. Dia berani, dia berani, dia sangat-sangat-sangat berani. Pada mulanya, tujuan brother burger kita ni, dia nak ceritakan pasal double standard ketidakadilan dalam menangani peniaga di kaki lima. Mana tidaknya, kedai burger diangkut semua, peniaga-peniaga Aceh yang berniaga rokok seludup selamba dibenarkan. Malah ada juga yang berniaga secara dibukanya pondok-pondok kekal. Boleh pula. Tapi yang burger ni dia orang angkut. Tapi dalam masa yang sama, dia selit pula pembongkaran pasal pusat judi di Sungai Buloh. Tapi pihak berkuasa mengatakan ini satu fitnah. Tapi sebagai seorang wartawan, isu pasal pusat perjudian di premis-premis di kawasan anda bukan fitnah dan memang berlaku. Pada sekitar tahun 2014-2015, saya sebagai seorang wartawan pernah membuat pembongkaran besar-besaran, muka hadapan, siri bersiri tentang pusat perjudian di kawasan Kajang, Bangi, Semenyih, Seri Petaling dan banyak lagi. Adakah saya juga membuat satu fitnah? Tidak, sebab saya membuat pembongkaran secara telus dan mencari sampai ke lubang cacing. Contohnya, saya pergi di kawasan Taman Pelangi Semenyih berhampiran dengan Bandar Rincing di Semenyih. Daripada hujung sampai ke hujung sana, tuan-tuan, semuanya dipenuhi dengan pusat perjudian. Yang menariknya, operasi saya, pembongkaran saya dibantu oleh seorang anggota penguat kuasa. Kenapa dibantu saya? Kenapa dibawa saya untuk melihat sendiri senario yang berlaku di Bandar Semenyih? Katanya, dah tak larat dah dewan nak tengok benda ni berlaku depan mata. Mereka ni bebas untuk melakukan aktiviti perjudian mereka dengan sembrono, dengan sewenang-wenangnya di kawasan yang dikuasai, yang dimonopoli oleh orang Melayu. Orang-orang kampung di situ. Semenyih ni area orang kampung. Tapi pusat perjudian melata-lata, tumbuh dengan cukup hebatnya di sana. Saya pergi, saya masuk kedai demi kedai. Berlakonlah sikit kita ni menyamar sebagai seorang pelanggan yang nak berjudi. Jadilah saya ni macam kaki judi juga. Masuk kedai demi kedai, kedai demi kedai. Dibuka pada siang hari, bukan waktu malam. Siang sampai ke malam saya pergi tempat tu. Yang bestnya, tak ada satu benda pun sebenarnya yang menyebabkan ia boleh dikatakan terlalu terselindung. Dari luar pun dah dapat perasaan dah, itu memang tempat kedai judi. Walaupun dia tak ada signboard, walaupun dia tak ada apa-apa tanda mengatakan itu sebagai kedai judi, tapi tuan-tuan, dari luar boleh perasan, boleh perasan. Saya sebagai seorang wartawan pun boleh masuk kedai demi kedai dan boleh tengok apa yang berlaku dalam tu. Satu, itu di Semenyih. Yang kedua, saya pergi pula di kawasan TTDI Grove, di kawasan Kajang Perdana. Tempat baru ni, tempat baru, tempat yang baru membangun. Sebelah kedai Dobi, ada satu kedai judi yang hanya tersorok di bawah tangga. Simple aje. Tapi pintunya kelihatan dan warna lampu merah yang digunakan di luar premis jelas menunjukkan ada sesuatu yang berselindung di sebalik bangunannya. Saya masuk, saya tengok, memang jelas tempat mesin judi yang cukup banyak mesin judinya dan juga begitu ramai orang kita yang menjadi kaki judi di sana. Dan di hadapan kedai adalah orang yang duduk berlungguk menunggu dan mengawal tempat itu. Ini tonto. Siapa tonto ini? Gangster-gangster di kawasan Kajang. Belum habis. Saya pergi pula ke kawasan Bangi, ke kawasan Hentian Kajang. Tahu tak? Di sebelah belakang sana, dekat dengan sebuah restoran. Warna merah sekali lagi digunakan. Besar tempat dia dan motor parking penuh. Waktu malam, begitu ramai sekali anak muda kita menghabiskan masa mereka, membuang duit mereka dengan bermain judi.
Saya tak berhenti. Saya tak berhenti sebagai seorang wartawan yang sedang membongkarkan isu yang sedang berlaku. Saya pergi pula ke kawasan Jalan Reko. Saya masuk lorong ke lorong. Sekali lagi, ada tiga premis yang juga menggunakan warna merah dan ada logo khas. Logo yang melambangkan kumpulan yang menjaga tempat itu. Yang menjaga ni bukannya orang-orang lain. Budak-budak remaja. Aduh, sedih sekali orang remaja kau bagi upah untuk jaga tempat judi. Okey, lagi suspend, lagi best, lagi terbaik pembongkaran saya. Saya pergi ke sebuah mall. Tahu mall? Pasar Raya lah. Dekat kawasan Seri Petaling. Huh, lagi best bang, lagi best, lagi teruja lah saya tengok. Dalam Pasar Raya, dah lah ada tempat pelacuran. Ada pula 3 ke 4, mungkin 5 premis-premis perjudian yang tersorok di sebalik nama pusat hiburan sekeluarga. Ha, dekat luar memang nampak ada snooker, memang nampak ada mesin-mesin ala main apa tu, Street Fighter lah, main game-game bola. Tapi sikit aja kau melangkah ke belakang sedikit, ada pintu lain untuk masuk ke tempat bermain mesin judi. Ada apa tu orang panggil, jackpot lah, main apa nama, cherry lah dan sebagainya, main full seven dan sebagainya. Memang menjadi tumpuan kat sana. Sebab dalam Pasar Raya, kalau orang kata boleh buka tempat judi, korang rasa apa punca dia? Adalah something, kan? Takkanlah diorang ni berani buka dalam Pasar Raya, kan? Adalah juga yang mengawal mereka, yang menjaga mereka. Tak gitu. Buka-buka pintu, satu table untuk perjudian yang ditawarkan kepada, bukan pelanggan tetap, kepada sesiapa sahaja. Tak kira engkau ni siapa, boleh masuk asal engkau ada duit. Saya bukan nak sengaja nak cerita A to Z, daripada Semenyih sampai ke Bangi, sampai ke Kajang, sampai ke Seri Petaling. Bukan soal itu bang, bukan macam tu. Saya sebenarnya nak cerita pasal, kalau seorang wartawan macam saya yang sebenarnya bukan kaki judi boleh jumpa tempat-tempat macam tu, takkan pihak berkuasa selama ni tak nampak apa-apa? Takkan pihak berkuasa selama ni pejam mata, lena? Ataupun diorang ni sebenarnya memang buat-buat tak nampak, atau buat-buat buta? Kalau wartawan macam saya boleh mencari tempat begitu, mereka, pihak berkuasa, tentu sekali ada akses yang lebih hebat. Mereka ada pasukan pengintipan mereka, kan? Mereka ada pasukan penyiasatan mereka. Mereka ada pasukan yang cukup hebat dalam Malaysia untuk mencari sampai lubang cacing siapa yang membuat aktiviti jenayah. Ini isu yang dibangkitkan oleh Abang Bega ni. Kalau seorang Abang Bega pun boleh tahu dekat mana pot-pot yang hebat yang melakukan jenayah ni, takkanlah pihak berkuasa tak nampak? Betul tak? Apabila serbuan dibuat di tempat itu, tiada apa-apa, premis yang kosong. Memanglah, kalau dah benda dah diviralkan, kalau hari ni bongkar, besok clear punya. Siapa nak tunggu? Siapalah yang nak tunggu sampaikan ditangkap? Apabila isu dah viral, kalau saya pun, Cak Alik Bot, babai, cabut. Betul tak? Saya sendiri dalam membuat aktiviti pembongkaran selama ini, berapa kali bang kena soal siasat, kena tanya, kena itu dan ini, malah dimarahi, dipersalahkan kerana membuat isu-isu begitu. Kata mereka, saya sengaja mahu memberi masalah kepada pihak berkuasa. Sedangkan sebagai seorang rakyat yang prihatin, sebagai seorang rakyat yang memang mahu keadilan, undang-undang ditegakkan di Malaysia, saya nak tengok semua aktiviti jenayah ditangani dengan cukup baik. Tapi masalahnya, bila saya bongkar, saya pula yang kena. Macam Abang Bega ni. Simple je. Salah tetap salah bang. Abang berniaga tempat yang salah, memang kena angkut. Saya setuju. Tapi masalahnya, kenapa yang diangkut cuma kedai burger semata-mata? Saya juga pernah membuat pembongkaran dalam sekitar tahun 2015. Saya lupa dah tarikh dia. Tapi saya pernah bongkar pasal aktiviti perniagaan di Kaki Lima yang berlaku di kawasan PBT yang sangat besar di negara ini. Peniaga-peniaga kedai makan yang hebat-hebat ni, kedai-kedai mereka tu meletakkan meja-meja sampai ke lot parking, sampai ke Kaki Lima, sampai makan separuh jalan. Pihak PBT boleh biarkan begitu saja? Dalam masa yang sama, mereka ni angkut peniaga-peniaga kecil ni. Ikan-ikan bilis ni jadi mangsa. Ikan bilis kena angkut, yang kedai besar selamba je meja mereka sampai ke tengah jalan. Kereta nak lalu pun tak lepas. Kita minta rakyat kita ni untuk
melaporkan apa sahaja aktiviti jenayah yang berlaku depan mata. Tapi macam mana nak mengadu kalau akhirnya yang mengadu pula menjadi mangsa? Pokok takkan bergoyang kalau tiada angin yang bertiup. Gendang takkan berbunyi kalau tidak dipalu. Memang ada masalah yang berlaku, barulah orang akan berkata-kata. Kepada Ketua Polis Negara, I tabik you. Sebab Ketua Polis Negara memberi statement bahawa polis akan menangani isu ini dengan secara telus dan mencari apakah puncanya. Siapa sahaja, di mana sahaja yang melakukan aktiviti-aktiviti perjudian ataupun menyalahi undang-undang ini akan ditangani dengan sebaiknya. Dan Ketua Polis Negara mengucapkan terima kasih kepada Abang Burger. Tan Sri KPN, I salute you. Jadi, kalau korang rasa bersetuju dengan pendapat saya, kalau korang rasa korang juga ada info-info penting tentang tempat-tempat perjudian di negara kita, sila komen di bawah. Biar satu Malaysia tahu di manakah aktiviti haram itu berlaku. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng tu dan share video ini supaya ramai orang tahu sebenarnya aktiviti perjudian di premis-premis dalam Malaysia ni memang berlaku dan bukan fitnah semata-mata. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam Pencerita.